Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Kali ini Rai Soccer TV mengangkat isu tentang penggunaan VAR di kompetisi Liga 1 Profesional Indonesia. Karena VAR ini salah satu alat yang akan ikut membantu lancarnya pertandingan dan mulusnya pertandingan yang selama ini kita lihat bahwa banyak masalah yang timbul dari pertandingan, terutama dalam pelanggaran-pelanggaran permainan di lapangan. Ikuti terus analisis Bung Yes, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Belum lama ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pernyataan bahwa bulan Februari ini, PSSI atau operator kompetisi Liga Profesional, Liga 1 dan 2, PT LIB belum bisa menggunakan VAR untuk seluruh pertandingan Liga 1, hanya Liga 1, tidak Liga 2. Padahal tahun lalu rencana penggunaan VAR di kompetisi ini sudah didengungkan oleh PSSI, yang mana dinyatakan saat itu bahwa bulan Februari 2024 kompetisi Liga 1 sudah bisa memakai VAR. Ternyata dalam beberapa hari terakhir pernyataan Erick yang mengagetkan bahwa memang mereka belum siap baik dalam segi SDM maupun perangkatnya. Dan kita lihat bahwa VAR ini memang ketika akan hadir akan sangat membantu sebuah permainan. Karena dalam permainan itu banyak kejadian-kejadian yang lolos dari tangkapan mata referee atau asisten referee. Sehingga keputusan-keputusan yang timbul dalam permainan itu sering kontroversial. Misalnya harus penalti, tidak dikasih penalti. Harusnya offside, tidak offside. Kemudian tidak penalti, dikasih penalti. Harusnya kartu merah, tidak dikasih kartu merah. Harusnya gol, dianulir. Harusnya tidak gol, disahkan. Nah, ini semua bagian daripada sebuah permainan yang akan bisa diminimalisir oleh VAR nantinya. Nah, VAR itu apa sih? VAR itu kepanjangannya adalah Video Assistant Referee. Atau dalam bahasa lebih umum, video untuk membantu kerjanya wasit di lapangan. Karena di situ kalau ada adegan-adegan yang kontroversial yang tidak bisa langsung diputuskan oleh wasit, wasit bisa melihat VAR. Dan ini sudah umum lah untuk masyarakat dan komunitas bola, klub, ofisial, pemain sudah tahu tentang VAR ini. Nah, kita kembali pada rencana PSSI untuk menghadirkan VAR. Sebetulnya sampai saat ini PSSI belum menghadirkan secara lengkap perangkat video VAR, dan itu sedang dalam pengurusan dari Inggris ke Jakarta. Itu satu tentang alat-alat VAR. Kedua, SDM juga. Nah, ini yang ditekankan oleh Erick Thohir beberapa hari lalu bahwa SDM belum siap, khususnya wasit yang akan mengoperasikan VAR dalam sebuah pertandingan. Nah, untuk mengoperasikan VAR, PSSI atau PT LIB butuh ada 3 orang di ruang VAR. Ya, ada 3 orang. Satu adalah RO, replay operator. Dia ini bertugas untuk mengulangi adegan-adegan kontroversial sehingga sampai pada wasit di lapangan mengambil keputusan. Itu namanya RO, replay operator. Kemudian juga ada AVAR atau AVAR. Atau AVAR, asisten video dan asisten referee. Dia ini juga ada di ruang VAR untuk lebih khusus membantu wasit VAR, juga satu orang. Nah, mereka ini akan bertugas memonitor jalannya pertandingan sampai usai dan akan berkomunikasi dengan wasit di lapangan. Sementara wasit di lapangan ada 2 orang yang akan berfungsi atau bertindak dalam keterlibatan dengan VAR, yaitu wasit lapangan dan wasit cadangan. Nah, untuk asisten referee tidak dihitung. Jadi, untuk sebuah pertandingan yang menggunakan VAR, maka PSSI butuh 3 orang wasit dan 1 asisten wasit. Asisten wasit untuk AVAR tadi, asisten VAR, asisten referee, 1 wasit untuk wasit VAR, dan 2 lainnya ada di lapangan, wasit cadangan dan wasit tengah. Itu kira-kira. Nah, pertanyaannya,
PSSI sudah punya berapa wasit sih untuk operasionalnya VAR ini? Nah, untuk Liga 1 ada 18 wasit yang selama ini bertugas untuk memimpin Liga 1. Sebetulnya ini masih kurang. Kalau dikalikan satu minggu ada 9 pertandingan, maka membutuhkan 3 wasit yang saya katakan tadi, 2 di lapangan, 1 di ruang VAR, maka harusnya minimal ada 27 wasit yang akan berfungsi setiap minggu untuk menjalankan VAR ini. Nah, untuk menambah kuota 18 menjadi 27, PSSI rencana bukan 27 tapi menambah menjadi 30. Nah, di mana lagi atau dari mana 12 wasit tambahan itu untuk melengkapi 12 wasit di Liga 1 saat ini? Nah, 12 wasit itu diambil dari Liga 2 sehingga akan menjadi 30 wasit nantinya. 18 tambah 12, 30. Nah, 12 wasit ini diambil dari wasit Liga 2. Nah, saat ini mereka sedang menjalani training dan sudah menjalani tahap pertama training dan akan selesai sekitar di bulan Mei untuk 12 wasit ini. Dan ditambah dengan ada 10 asisten wasit juga dari Liga 2. Jadi nanti kuotanya ada 30 wasit tengah dan VAR dan ada asisten wasit. Nah, sampai dengan hari ini ada 13 wasit Liga 1, 13 dari 18 tadi sudah disampaikan nama-namanya kepada portal VAR. Tinggal nanti mereka seleksi, diteruskan kepada FIFA, mereka seleksi apakah sudah layak 13 wasit ini terlibat untuk mengoperasikan VAR. Nah, itu rencananya akan dilakukan keputusan itu paling cepat di bulan Mei, bisa mendapat sertifikat dari FIFA. Kalau itu sudah dapat, maka paling cepat di bulan Mei atau paling lama di bulan Juni, VAR sudah bisa dioperasikan di Liga 1. Itu kira-kira menjawab tantangan atau pernyataan dari Erick Thohir bahwa memang PSSI kekurangan wasit, dan memang kekurangan wasit. Kita lihat juga ada instruktur wasit dari Jepang, Ogawa, tetapi dia ini sebetulnya tidak terlibat dalam membangun VAR di kompetisi. Dia hanya lebih berfungsi untuk meningkatkan kualitas-kualitas wasit di PSSI. Nah, kita kembali kepada urusan VAR ini. Bila nanti sudah ada VAR, maka kita semua tentu yang berkepentingan terdepan adalah klub, ofisial dan pemain, juga wasit. Dan federasi ada di belakang dan juga operator liga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Dengan VAR nanti, minimal kegunaannya itu sudah bisa mengurangi masalah-masalah yang timbul selama ini dari sebuah pertandingan. Dan itu paling sering terjadi. Kita lihat bahwa ada kontroversial di sebuah pertandingan yang sebetulnya dalam kasat mata sudah terlihat bahwa misalnya itu gol murni tetapi wasit menganulir. Atau ada pelanggaran fatal di kotak penalti yang harusnya diberikan kepada pemain tim menyerang untuk mendapat penalti, tetapi tidak diberikan oleh wasit. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita berharap nanti ketika ada VAR sudah bisa meminimalisir semua. Atau juga ada dugaan-dugaan mengapa sampai seorang pemain yang sebetulnya bisa mencetak gol sudah head to head, sudah berhadapan dengan kiper lawan, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan. Ada indikasi-indikasi non-tenis di sana, itu semua bisa diukur dari kehadiran VAR nantinya atau video yang diambil oleh klub masing-masing. Jadi tentu saja kita semua berharap pecandu, penggemar sepak bola, pegiat sepak bola, dengan kehadiran VAR nantinya kita semua sudah bisa menikmati kompetisi Liga 1 khususnya dengan nyaman dan lebih baik, sehingga tidak ada lagi kontroversial tentang penalti, tentang kartu merah, tentang kartu kuning, tentang pemukulan di lapangan. Dan ini juga tentu kita berharap wasit-wasit yang dipercaya untuk memimpin baik di lapangan maupun di VAR betul-betul serius komitmen untuk menjalankan fungsi mereka dengan baik. Itu kira-kira pesannya, dan ingat, bola itu bulat. Giring terus!